saya ingin pesan satu saja. Kadang-kadang orang tanya di bawah, betul ke ada perubahan ni? Betul ke kita nyatakan pendirian? Sebagai anggota parti, kita sebut bahawa kita sudah ada perjanjian. Perjanjian ini saya nak sebut di hadapan Datuk Seri Presiden. Waktu itu Datuk Seri dalam penjara. Saya, Saudara Fizi dan juga Saudari Nurul Izzah, kami bertiga wakil parti, bincang pembahagian kerusi. Selesai. Kemudian bincang isi perjanjian. Dalam perjanjian itu jelas. Pertama, kita selesai pembahagian kerusi parlimen. Yang kedua, cadangan kita, Perdana Menteri ke-7, calonnya ialah Dr. Mahathir. Timbalannya Kak Wan, Perdana Menteri ke-8 Anwar Ibrahim. Cukup. Sesiapa yang kata tidak wujud, dah tidak apa, itu merupakan mereka yang ingin mengkhianati perjanjian dan mereka itu layak kita panggil sebagai pengkhianat. Senang saja jawapan. Kalau kata nak gelong-gelong ni, kata, saudara kalau tak ikut perjanjian, you betrayer, you mengkhianati perjanjian ini. Oh, tak berdengar. Baik, saudara-saudara yang dikasih sekalian, saya harap kita beri tumpuan kepada Datuk Seri Presiden, kerana kita tahu Kongres kali ini begitu penting. Di Dewan inilah, di bangunan inilah Kongres parti akan diadakan. Dan kita bawa semangat ini, kita bawa panduan yang akan diberikan untuk memandu kita menjadi pemimpin yang baik di peringkat akar umbi. Yakinlah, ini amanah rakyat. Ini peluang yang rakyat berikan. Kita pecahkan amanah ini. Kita hilangkan keyakinan rakyat. Rakyat akan meluat dengan kita. Sebab itu, sama-sama kita jaga perjuangan keramat ini. Sama-sama kita jaga parti kita. Dan sama-sama kita laksanakan keadilan dalam setiap gerak kerja kita sehinggalah ke peringkat akar umbi. Saya ucap sekali lagi tahniah dan terima kasih kepada pimpinan negeri. InsyaAllah selepas ini kita akan susul dengan program-program latihan. Parti telah buat keputusan program latihan dan penerangan kita akan teruskan. Semalam saya berada di Terengganu, minggu lalu di Johor, dan kita akan teruskan dengan aktiviti latihan ini untuk melatih anggota kita faham makna perjuangan keadilan ini. Dan insyaAllah kita akan jadi parti yang kuat dan berwibawa di dalam Pakatan Harapan. Saya fikir cukup sekarang itu. InsyaAllah kita bertemu di lain program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi!